Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Pun Citra. Kegiatan malam ini Bang Pun Citra memberikan saffron buat Mbak Fitri. Mana tahu menghilangkan rasa sakit yang ada di bagian kepala Fitri. Ya. Saffron, cara pakai saffron harus 500 mili air, 500. Katanya penggunaan saffron cuma 3 helai, 3 ambil 3, ya, emang nggak nampak. 3 dimasukin ke dalam air 3 helai, dalam pun masukin, tunggu sampai dia larut dan warnanya berubah, ya. Tunggu. Kita tunggu sebentar sampai warnanya kuning, ya. Fungsi dari saffron, Mbak Pun udah baca, katanya bisa menyembuhkan gangguan di bagian kepala, ya. Bisa menyembuhkan kecapekan, ya. Orang-orang capek bisa minum dengan saffron dan banyak kegunaannya. Mbak Pun juga penasaran, ingin mencobanya. Ya, insya Allah Bang Pun juga akan meminumnya. Katanya banyak khasiatnya. Ya. Bang Pun juga orang yang susah tidur juga bisa minum. Ya. Dan fungsi otak dan peredaran darahnya kurang lancar. Katanya bisa minum dengan saffron. Ya. Bang Pun juga insya Allah meminumnya. Sambilan kita menunggu air sampai kuning, Bang Pun akan membuka kado. Alhamdulillah Bang Pun datang kiriman, ya, tapi tidak menyebutkan siapa yang mengirim. Ya, alhamdulillah sekali, tidak ada pengirimnya. Ya. Mungkin dari hamba Allah. Dari hamba Allah luar biasa, ya. Kiriman, kita saksikan sama-sama apa yang dikirim. Ini ada pengirimnya, ya. Zauzatin Nagan Raya, semoga istrinya cepat sembuh, amin ya rabbal alamin, ya. Dari Nagan Raya. Subhanallah, ya, yang dikirim dari Nagan Raya. Ini ada amplop, ya. Baju buat Kak Pocun. Subhanallah, ya. Baju celana.
baju, celana, baju, ya, Kak Pocut. Kak Pocut bilang apa? Terima kasih ya teman-teman, udah beli baju Kak Pocut. Semoga ibu udah rezeki. Semoga ibu nanya rezeki. Amin, amin ya. Ini buat Kak Pocut tas ya. Tas. Ada baju. Baju ya. 3 paket yang dikirim di dalam. Luar biasa ibu. Semoga mudah rezekinya. Dah. Ya. Semoga ibu mudah rezeki buat adik twin dan Bunda Fitri. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, iya iya ya, cantik ya. Aku lagi bicara ya. Iya iya, ayah lagi bicara. Ya, buat adik kembar. Alhamdulillah sekali. Adik kembar. Alhamdulillah. Buat adik kembar ya, dari Nagan Raya. Luar biasa ibu. Ya. Semoga Allah membalas jasa ibu. Buat adik kembar, baju model baru, alhamdulillah ya Allah. Dan baju, baju lagi teman-teman. Buat kembar, celana, 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 baju. Iya, nanti itu baju. Baju. Alhamdulillah dalam kotak baru 2. Ada lagi ibu dari Nagan Raya barusan ya, luar biasa yang dikirim. Subhanallah buat Bunda Fitri. Buat Bunda Fitri. Satu set bantal, sarung, dan spray. Bantal, bantal guling, bantal biasa. Satu set bantal, sarung, dan spray. Sangat mampu, sangat berterima kasih. Dari Nagan Raya. Semoga Allah membalas jasa ibu. Ini belum larut, mungkin harus ditunggu 15 menit atau 20 menit sehingga dia kuning warnanya, berubah warnanya, baru kita minum. Ya, alhamdulillah sekali. Ya, sambilan tunggu ini, Bang Kun sangat berterima kasih kepada orang Nagan Raya yang telah mengirimkan baju buat Kak Pocut, ya, baju buat si kembar, dan spray ya. Bang Kun sangat berterima kasih. Walaupun Bang Kun tidak bisa membalasnya, insyaallah Allah akan membalas kebaikan ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Berjalan sekali. Terima kasih banyak ibu. Terima kasih banyak ibu ya, udah beli baju si kembar Pocut. Ibu semoga banyak rezeki. Jangan lupa. Jangan lupa berdoa. Berdoa buat Bunda Pit Pocut teman-teman. Semoga Bunda Pit Pocut dia cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tekan. Jangan lupa tekan tombol dulu baru bisa nonton video Pocut. Ya, amin. Ya. Saffron sampai kuning. Barusan Bang Kun udah kasih tahu bagaimana penjelasannya ya. Ini udah kuning. Kita tunggu 15 menit sehingga kuning airnya, baru bisa minum ya. Udah berubah warnanya,
jadi kuning. Ini bisa diminum sama orang, pokoknya banyak fungsinya, orang capek, letih, lesu, semuanya ya. Safon baunya pun, ini juga bisa dicampur sama madu katanya ya. Kadang orang tidak mau minum begini karena bau ya. Ini air saffron ya, Bang Pun minum dulu. Katanya tidak apa-apa, orang sehat juga bisa minum ya, untuk stamina ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan dirasa-rasa ya, jangan itu langsung diminum ya. Obat, niatin obat, hilang penyakit ya, dan stamina. Alhamdulillah. Bang Pun udah menjelaskan tata cara minum saffron. Saffron. Selanjutnya bisa dilihat di YouTube Pun Citra ya, cara menggunakan saffron. Cuma pakai air 500 liter ya, pasang ini cuma 3 helai ya. Alhamdulillah sekarang Fitri banyak kemajuan ya. Alhamdulillah sekali. Saffron tetap diminum ya. Obat kalung juga diminum, dipakai ya. Ini dua-dua Bang Pun pakai. Saffron ini mulai pertama, malam pertama Bang Pun tes sampai 2 minggu ya. Bagaimana efeknya, katanya bagus, luar biasa katanya ya. Jadi Bang Pun ingin mencoba. Bang Pun juga minum, Mbak Fitri juga minum. Kayu bajakan Bang Pun stop dulu ya, karena tidak mungkin Bang Pun campur-campur obatnya. Alhamdulillah Mbak Fitri udah banyak kemajuan ya. Alhamdulillah sekali. Tata caranya udah Bang Pun jelaskan barusan, nonton aja di YouTube Bang Pun Citra. Lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf ya. Kiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.